Ini ya, bagus nih teman-teman pediler. Oke Mas Jono. Oke. Halo Mas. Halo. Nah kali ini apa agendanya Mas Jon? Kita agendanya tetap uji tes. Uji tes ya. Uji tes unit apa ini Mas? Ini kita mau uji tes unit PCP Predator Mini Popor Akalipat. Wah baru ya Mas ya? Baru untuk ini. Oh, ya. Kalau biasanya yang popornya popor, popor taktikal ya? Tactical. Kali ini kita punya stok baru, ya, Mas. Ya, popornya popor, akalipat. Oke, untuk speknya gimana, Mas? Kira-kira untuk speknya hampir sama dengan yang popor taktikal, untuk modelnya saja. Dan di sini lebih bervariasi untuk modelnya. Oke, jadi lebih keren, lebih cakep gitu ya, mas yeah. ya. Oke, okay, nah ngomong-ngomong soal unit ini nih, mas. Kira-kira untuk unit PCP Predator Mini Popor A Kalipat ini, kali ini mau kirim ke mana, mas? Kita kali ini akan kirim ke daerah Aceh. Ke daerah Aceh atas nama siapa, mas? Atas nama Bapak Aditeja Laksamana. Aditeja Laksamana dari Aceh. Aceh, wih. Seperti ini nih unit yang beliau pesan, ya. Jadi untuk unitnya sekeren ini, panjang larasnya berapa, Mas? Panjang laras 40 cm. 40 untuk tabungnya ini tabung OD 38 Dural. Oke ya. Untuk uh, senapan PCP mini, Mas, biasanya itu kapasitasnya apakah juga rendah atau gimana, Mas? Kalau untuk kapasitas sebenarnya hampir sama di 2700 untuk amannya ya. tapi kita tetap pasang di 2500 saja oke, kayak gitu ya mas ya. ya oke mas, langsung saja uji tesnya kali ini untuk PCP Predator Mini A Kalipat, pesanan atas nama Bapak Adi Teja Laksamana dari Aceh, oke langsung eksekusi mas Jono baik, selamat siang, salam satu laras dari GSA Sport Indonesia pesanan atas nama Bapak Adi Teja Laksamana dari Aceh untuk unit senapannya ya pak PCP Predator Mini OD38 popor lipat dan kita uji tes akurasi dengan sasaran pecahan batu bata yang ada di depan dan dengan jarak akurasi 20 meter baik akan kita coba ke sasaran sebelah kiri terlebih dahulu ya pak dan langsung saja mari kita coba sekali tepat sasaran dan langsung hancur sasaran selanjutnya oke okay. tepat sasaran juga ya pak dan sasaran terakhir oke okay. sekali oke okay, mantap ya Mas John ya mantap sekali untuk akurasinya gimana Mas untuk Dari akurasinya senapanya? cukup bagus dan normal dan tidak ada peluru yang uh, tidak pas untuk sasarannya. Untuk uji akurasi kali ini tadi dengan jarak berapa meter Mas John? Untuk jarak kita pakai 20 meter. 20 meter ya. Iya. Yeah. Jadi untuk unit mini ini untuk jarak akurasi 20 meter masih bagus ya Mas John? Masih ya? bagus. Masih bagus. Oke nah Mas ngomong-ngomong soal ujitas akurasi nih. Kira-kira kalau para bediler ingin beli senapan Predator Mini ini kelebihan maupun juga kekurangan lalu untuk cara perawatan yang bagus itu gimana sih Mas John? Kalau untuk kelebihannya terlebih dahulu uh, di sini kelebihannya memang lebih ringan untuk senapannya. Oke. Okay. Dan powernya juga sudah. Uh, hampir menyamai dengan yang laras panjang. Yeah. Kalau untuk kekurangannya, ini biasanya ada yang setelahnya sangat besar, jadi lebih boros, dan juga tidak bisa untuk long range. Oh, tidak bisa untuk long range ya, Mas. Ya, ya? Belum Tapi bisa. kalau untuk big game itu gimana, Mas John? Sebenarnya kalau untuk big game sudah bisa, tergantung untuk cara pemakaiannya dan juga mimis yang digunakan. Oke. Kalau mimis yang rekomend Mas John Kalau bisa pakai apa nih? Paling minimal itu kita sarankan di mimis Hercules Nanti kalau memang ingin akuasnya lebih bagus bisa pakai Uh, Barudamen. Oh, seperti itu ya. Jadi unitnya ini unit Predator Mini, teman-teman. Sudah magazine juga ya. Modelnya ini model terbaru. Pakai model akal lipat ya, seperti itu. Nah, untuk perawatannya nih, kira-kira gimana mas? Yang bagus, yang baik supaya senapannya juga jauh lebih awet itu kayak gimana sih? Kalau untuk perawatan. Hampir sama untuk semua unit senapan. Yang terpenting itu kalau untuk unit PCP selalu untuk dicek anginnya. Kalau oh, anginnya. angin di bawah uh, 1.500 ataupun sudah di 1.000 psi. Alangkah baiknya segera untuk diisi, jangan sampai kosong. Oh, seperti itu. Kalau kosong, itu apa yang terjadi, Mas? Kalau kosong, bisa berakibat untuk unit senapannya ini sering bocor karena hasilnya biasanya kebanyakan sering sobek. Oh, seperti itu ya. Jadi ya. nanti kalau diisi angin itu mudah bocor gitu mudah ya mas bocor. ya oke jadi seperti itu nih teman-teman beberapa tips dari mas Jono terkait perawatan dari senapan PCP Predator Mini kelebihan dan juga kekurangannya juga sudah disampaikan ya tadi untuk uh, senapan ini itu sebenarnya rekomen kalau untuk big game namun ya tergantung pemakaian juga tergantung targetnya juga tapi kalau untuk jarak jauh masih belum bisa seperti itu ya Mas ya. ya. Jadi masih jangan bisa. digunakan untuk long range teman-teman karena senapan ini memang tidak digunakan untuk long range ya seperti itu. Dan untuk pesanan atas nama Bapak siapa Ad tadi? Bapak Aditeja Laksamana dari Aditeja Laksamana dari Aceh. Seperti ini unit yang uh, Anda pesan ya Pak. Unitnya sangat-sangat mulus mending seperti ini kita tunjukkan untuk unitnya bagus sekali, mending sekali pokoknya ya. Jadi untuk yang ingin order juga seperti Bapak Laksamana, silahkan untuk langsung diorder ke CS kami. Seperti itu Mas John. Terima kasih atas waktunya. Sama -sama. Semoga untuk unitnya ini sampai dengan selamat ke alamat tujuan dan bisa order lagi. Oke Mas John, segitu dulu. Terima kasih dan salam satu laras.